dan masih ngurusin Instagram aja. Kalau dulu aku tuh tipe yang pemalu, gak berani show off di sosial media maupun kayak kalau misalnya aku kayak ke tempat ramai gitu suka insecure sama diri sendiri aja gitu, kayak aduh gila malu nih kayak gitu-gitu. Ujung-ujungnya kayak aku tuh selalu kayak berpikiran jelek aja tentang orang yang di sekitar aku. Jadi kayak misalnya even ada orang yang lihat, aku selalu mikir kayak oh mungkin karena gue gendut jadi orang-orang liatin gue. Aku tuh yang paling inget teman-teman pada bilang gini, katanya lu nggak malu pada sedada doang kurus lah kalau lihat sebadan-badan amit-amit. Oh my god, ada yang what's wrong with me gitu kan. Tapi aku makasih banget nih buat teman-teman kuliah aku yang udah ngebully aku. Aku makasih banget berkat kalian aku nggak akan kayak gini gitu. Akhirnya aku kayak terus aku ngerasa kalau aku tuh menggendut gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk gimana nih caranya aku berpenampilan tetap stylish tapi tetap juga akunya nyaman gitu. Akhirnya aku nyari referensi, aku mulai follow di Instagram kayak account-account yang plus size model yang di luar negeri. Waktu itu masih aku belum tahu kalau di Indonesia juga banyak gitu kan. Akhirnya aku follow si apa sih? Banyak lah Instagram yang Instagram plus size gitu. Akhirnya mulai deh kayak oh iya benar ya ternyata gendut tuh bisa juga stylish gitu kan. Menurut aku body positive sama body acceptance itu berkesinambungan sih. Soalnya kalau body positive kan ya balik lagi tadi menurut aku hidup itu dua pilihan kan, tentang menerima dan berubah. Kalau positif itu menerima juga berubah juga termasuk positif kan. Maksudnya olahraga itu kan hal yang baik gitu kan. Baik banget gitu kan. Ngatur pola makan, diet pun kalau misalnya tidak sembarangan dan bikin sehat why not gitu kan. Jadi itu menurut aku yang positifnya lebih ke itu. Soalnya body acceptance itu menurut aku ketika kita percaya diri, maka orang lain juga yang lihat bakal percaya diri juga. Maksudnya kayak aku percaya diri kan. Terus orang yang lihat pasti kayak iya benar ya. Yang gendut juga bisa cantik, yang gendut juga bisa tampil. Iya. Jadi kan aku selain ngasih kepercayaan sama diri sendiri, kita juga ngasih kepercayaan sama yang lain di sekitar. Enggak, menurut aku bukan pembenaran juga. Karena apa ya? Sebenarnya aku mau ini dulu sih bilang kalau misalnya orang gendut itu bukan orang sakit gitu kan. Mereka itu bisa hidup sehat, bisa juga apa? Aktivitasnya bisa kayak biasa aja gitu kan, maksudnya nggak jadi mencegah, tapi tidak menjadi pembenaran juga, karena kan ada juga maksudnya kayak apa sih kayak penyakit yang diakibatkan oleh berat badan itu juga ada kan. Nah salah satunya adalah ya jangan menjaga pola makan, begitu aja sama olahraga sih. Yang plus size juga harus olahraga, plus size juga harus jaga makan, apalagi yang plus size gitu kan, maksudnya it's okay kita punya badan gini tapi tetap harus sehat.